Indonesia, tanah air beta, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Itu yang gue baru baca dari Wikipedia. Kita negara yang menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan. Negara yang sangat cinta damai dengan segala perbedaannya. Indonesia kaya akan budaya, musik salah satunya. Dengan berkembangnya zaman, genre musik Indonesia pun makin kaya dan tipe-tipe penganut musik pun banyak. Mulai dari penganut cinta-cintaan, pemberontakan, anak manual senja, hingga kaum kritis yang cinta damai. Buat kita, musik bukan sekedar passion, tapi lebih dari itu. Ini cerita kita. Susah amat ya nyari kerja. Cari kerja juga, Mas. Geser, geser. Sama, saya juga lagi cari kerja. Tapi tidak lolos. Kasihan Mama Beta. Mau makan apa di kampung? Mas, udah mas, saya juga gak lolos kok. Saya gak mau terusin ternak lele papi saya. Anak sama istri saya mau makan apa? Maaf. Audisi band dan boy band. Pendaftaran gratis. Hadiah total 5 miliar. Bentar. Katanya ada basic main gitar di mana sih? Iya ada. Terus? Di kamu pun tidak begini bentuknya. Gampang sekali. Kok? Kaku. Lu mainnya santai aja. Jangan kayak main bareng saya. Ya, santai aja. Nih. Nah, gitu. Eh, bentar. Gimana kalau kita bikin lagu kita sendiri? Nah, nanti liriknya tuh tentang nyindir-nyindir pemerintahan gitu. Gimana? Terus apa lagi ya? Oh iya, nama band kita apa nih? The Cuan. Asis lu. Ya, nama ada doang. Ini aja lah dia kebanyakan makan papeda. Gak mau papeda aja sama dok. Terus apa dong? Gimana kalau RRC? Apaan tuh? Robertus Rian Cahya. Keren gak? Ya, itu juga RRC, RRC. Coba kita bikin lagi. Cahaya jadinya mau main band. Jadi Cahaya tadi gak jadi interview kerja.
Halo? Bibi? Lagi di mana? Iya, kita lagi latihan hari ini. Ya, kita ketemu besok. Ya, bye-bye Bibi. Pah, ih. Gimana hasil interviewnya? Keterima nggak? Aku nggak jadi interview. Aku mau lanjut main musik aja. Hah? Kamu main band? Emang kamu bisa main apa? Ya, saya bisa nabuh gendang, Pi. Kamu kan terakhir nabuh gendang waktu SMP. Itu pun kenang barang, saya. Ada-ada aja kamu. Hah, kita kan udah perjanjian dari awal. Kalau kamu nggak akan terjun lagi ke musik kamu itu. Tenang, Ani. Tenang ya, sabar, kalem. Aku mau ikutan audisi band. Tebak hadiahnya berapa? 5M. Tenang aja. Nurusin ternak lele papi aja. Ya, papi kan tahu, Cahaya tuh takut banget sama kumisnya. Papa anak laki-laki takut sama kumisnya. Berarti kamu takut sama kumis papi? Ya, bukan gitu, Pi. Papi kan tahu. Jangan jadi papi lagi kalau kamu gak nurut. Halo, Nilandutku. Ini siapa ini, Nilandutku? Halo, Amel Manjaman Jakarta. Kenapa? Rindu? Sama, kakak juga rindu. Aduh, gak akan benar. Kamu tuh gak akan sukses di dunia musik kamu. Aku capek tiap hari kerja. Terus kamu malah asik-asik main piano. Nanti siapa yang kasih makan anak kita? Anak kita? Ayu. Ah, Ayu, tenang aja. Ayu nanti tiap hari bakal makan daging. Karena enak terus tiap hari, tenang. Kolesterol. Sini-sini. Iya. Ya, kakak besok latihan. Minggu depan ya, kita ketemu ya. Datang miras yang bisa kakak. Gini deh, kamu tenang aja. Aku janji, aku bakalan melejit kali ini. Udah, kamu tenang aja. Aku bakalan sukses kali ini. Tenang ya. Pokoknya, kalau kamu masih main musik, aku minta cerai. Suti kecewa dendam, dia bilang fuck you. Suti fuck you. Apa itu tadi? Penghinaan di kuping saya. Sumbang. Penyanyi kemana? Musik kemana? Pokoknya, saya gak mau ketemu kalian lagi. Sudah, selesai. Ya, tadi kita bagus kok. Ya udah, gak apa-apa. Kita besok kesini lagi. Tadi saya lupa stylus mic-nya. Tanpa beda ku rasa semua kain.
Kalian menang. Bahan kerjamu kartu.